Oke guys, kembali lagi di channel saya Astrea Balam 39. Ya, kalau untuk kali ini kita channel pemasangan visor Yamaha Nmax ya tahun 2021 ya guys. Ini masih ori ya guys ya. Tengok, bisa tengok sendiri plat masih merah. Baru sekitar dipakai sebulan yang lalu ya guys ya. Oke guys, kalau untuk visornya dia model Vector ya guys. Ini dia yang mau dipasang ke Honda Yamaha Nmax tahun 2021. Oke guys, kalau untuk rangka pertamanya kayak kita buka dulu bautnya. Ya guys, kalau untuk bautnya ini ada 4 biji ya. Kita buka dulu pelan-pelan karena masih baru memang guys ya. Baru pakai sebulan dayanya. Kalau untuk modifikasinya sih cuman ini ya, baru ini ya, baru perisai ya, ini apa? Atas spion ya guys ya. Atas spion dayanya. Model sik apa? Secret. Secret ya. Oke. Kita buka dulu guys ya. Memang agak panjang buat ini guys. Nanti kalau ada entah modifikasi selanjutnya kita apa dulu, kita kasih tahu juga ya guys ya. Tapi guys, jangan lupa juga guys di like, comment dan subscribe ya guys channelnya Astrea Balam 39. Oke guys, jangan lupa juga di share ke teman-temannya biar supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke. Memang panjang debutnya guys. Ini dibuka juga ini kan? Enggak. Jedakan nanti, jedakan nanti kalau disiapin. Pas diangkat nanti, nanti jedakan. Oke guys, nah ini adanya visor. Oke guys, ya, visor yang mau kita pasang untuk Yamaha Nmax. Jadi seperti speeder gitu itu tadi. Oke. Speederman. Dia kayak Speederman ya guys ya, model-modelnya. Bisa kita tengok. Memang panjang sih bautnya guys. Panjang ya buat guys. Pas dulu. Oke guys, semoga kita ketatin bautnya. Oke guys ya. Hujan. Enggak guys. Oke guys. Sudah. Setelah dipasang, inilah jadinya guys ya. Kapan tadi juga beli stiker racing ya guys ya, stiker seperti BRT ya gitu guys. Nanti juga kita pasang juga ya guys. Ini ya, ini stikernya guys. Oke guys, ini lah jadinya deh guys. Ini serang baru kita pasang. This ain't built up in my head. You don't get to pick up.